Gloropnya seperti ini, ekstrim termasuknya mas ya? Ekstrim. Dari murai pastol, ekor hitam. Mainnya gaya sujud maksudnya? Iya, gaya sujud. Assalamualaikum sobatku, selamat siang. Untuk yang ini OMG Channel adanya di Jelambar. Untuk nama gang ini adalah Jalan Warga Jaya, nomornya 8B. Dan untuk depan proyek ini adalah jalan raya dari Angke menuju Cengkareng atau Cengkareng ke Angke ya. Di sebelahnya lagi ada tunas motor Yamaha, ada gang masuk ke dalam sini, dan untuk pertujuan Jonat MHJR yang ada di ruko. Coba kita lihat ya untuk stok di Jonat MHJR, dan untuk sobat kicimannya ON Channel doakan semoga sehat selalu, dimudahkan untuk urusannya dan berkahkan untuk rezekinya. Kita coba masuk. Untuk kondisinya seperti ini, di depan Jonat MHJR, dan untuk dukungannya ON Channel mohon subscribe, bunyikan lonceng, terima kasih. Ini untuk teman-teman kita nih yang sedang pada main di Jonat MHJR. Terima kasih mas ya. Ini untuk teman-teman kita yang sedang pada main, mantap. Oke, coba kita tanya untuk Pak Uban ada di dalam. Untuk Pak Ubannya ini yang sedang nyantai. Assalamualaikum Pak Uban. Waalaikumsalam. Gimana untuk kabar hari ini Pak Uban? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, untuk ini tanggalnya tanggal 15 Pak Uban ya. Tanggal 15 Februari. Maret apa Februari? Maret. Ini untuk yang lagi masuk, burung-burung apa aja Pak Uban di Jonat MHJR? Kita untuk sementara ini yang masuk burung-burung aneh, maksudnya ya, antik gitu, jarang ada ya? Antik, ya, ya. Yang bloro, yang ekor jalur putih, gitu loh, yang ekor-ekor panjang, itu kita masuk nih. Oh, mantap banget. Jadi untuk hutan kita belum masuk, karena stok kita masih banyak. Stok masih banyak ya? Iya, kita lagi promo habis-habisan ini. Yang murai muda hutan, yang ekor body big atau gimana? Kita body big semua om. Oh, body big semua? Iya, nggak ada kita body medium itu nggak ada. Kita nggak main lagi. Kemarin kita untuk memperbandingkan. Oke. Jadi sekarang untuk yang lagi hadir body big semua ya? Body big semua. Tapi ada promo. Promo? Ada promo. Mantap. Jadi kalau kemarin kan pembelian dua burung dapat potongan 100.000. Iya. Untuk sekarang ini enggak, karena kita udah promo gitu. Oke. Kita udah turun lebih jauh. Oke. Kecuali beli murai satu, beli foxnya satu, itu dapat potongan 50. Oh, seperti itu ya. Nah, foxnya dipotong. Tapi kalau beli jumbo satu, foxnya satu, tetap dapat potongan 100.000. Oke. Ada itu yang apa namanya impor, burung-burung impor apa yang masuk nih? Kalau burung impor kita masuk juga jungko, itu jantan semua. Oke. Okay. Ini semua. Okay. Sama Poksai Hongkong. Terus sama Wambimini masuk ya, ya untuk yang impor. Mantap nih. Untuk yang belum tahu untuk buka tutupnya nih Pak Uban. Yang belum tahu buka tutupnya Pak Uban. Apa itu? Buka tutup. Buka tutup kita buka dari jam 8 pagi. Tutup kita sampai jam 8 malam. Oke, mantap. Untuk yang mau kirim-kirim bisa dibantu? Kirim kita sejabodetabek, bisa COD, kecuali luar pulau. Oke. Harus TM dulu, baru oke. Ntar kita kirim. Gitu. Oke, mantap. Untuk yang motor tambah bisa apa enggak? Kalau masalah tukar tambah ntar WA bos saja. Oke, mantap ya. Nanti saya untuk saya nggak bisa ini bukti sih. Oke, untuk nomor WA-nya ada di atas ada video. Nanti silakan dikontak nomornya. Terima kasih Pak Uban. Oke. Kita langsung pantau Pak Uban ya. Oke, siap. Ini untuk murai-murai yang tersedia atau burung-burung yang imporan. Untuk kondisi di dalam ruko Jonat MHJR, untuk gudangnya burung-burung impor dan burung murai MH nih. Seperti ini ya untuk kondisinya, dan ini untuk mas bosnya. Nih mas, kita lihat mas untuk yang pertama apa nih mas? Ini om, 16 om. Ekor 16. Iya. Oke, kita lihat ya. Ekor 16 dari murai. Ini untuk murai ekor ya. 16 bodinya body bagaimana mas? Body big
Body besar ya? Iya, Om. Kaki pun hitam ini. Kaki hitam ya? Iya. Nah, untuk harganya sendiri berapa nih, Mas? Ini harganya kita lagi promo kalau 16 1.250.000, Om. 1.250 ya. Iya. Ekor 16 body besar. Iya. Nah, untuk burungnya udah makan pura apa belum? Masih semi, Om, semua sini. Semi ya? Iya. Semi pur semua. Stoknya kisaran ada berapa tuh? Stoknya sekitar ada 150 ekor lagi, Om. Banyak banget ya. Nyampe 150 ekor. Lanjut, Mas. Ke ekor mana lagi, Mas? Ini semua ekor 16 apa gimana, Mas? Yang ditutupin ini? Iya, Om. Ini ekor 16. Boleh, boleh, Mas. Dibuka lagi, Mas. Supaya lebih jelas. Nah, seperti ini ya. Iya. Ini untuk ekor 16 yang sedang dipromokan. Untuk stoknya sampai ratusan ekor di sini. Tersedia banyak banget ya. Dari murai MH, non kumbung, bagian yang body besar ini. Atau body big. Untuk selanjutnya ekor yang 17, 17 cm, Mas ya? Iya, Om. Ini untuk ekornya udah di reel semua, Mas ya? Udah diukur semua ya? Iya, Om. Jadi untuk ekornya udah agak reel, udah diukur semua sentinya. Ya. Kadang malah lebih, Mas ya? Iya, Om. Untuk yang ekor 17 ini harganya dikasih berapa ini? Ini ekor 17 lagi promo juga, Om. Lagi promo juga ya? 145 ya? Iya, Om. Jadi 1.450. Iya. Nah, untuk bagian yang bawah, Mas, supaya lebih jelas, Mas. Iya, Om. Yang lebih jelas ya, bagian bawah. Seperti ini. Ekor 17, body besar 14,5. Untuk stoknya untuk yang ekor 17 ini berapa ekor kira-kira, Mas? Lumayan banyak lah, Om. Lumayan banyak ya? Iya. Untuk pilihannya juga lumayan banyak. Nanti lebih jelasnya atau mau kirim-kirim ada kontak WA-nya di atas video. Nah, untuk yang bagian ini, bagian ekor 18, Mas ya? Iya, ini ekor 18, Om. Ekor 18, body besar juga? Iya. Ini semua untuk yang body besar dipromokan, Mas? Dipromokan, Om. Nah, untuk harganya ini yang berapa nih? Ini 18 jadi kena 1.500. 1.500. Posisinya ya. Untuk normalnya berapa tuh? Normalnya 1.600-an, Om. 1.600 ya? Iya. Jadi ada potongan harga. Ini untuk stoknya bagaimana untuk yang ekor 18 ini? Banyak? Stok udah mulai sedikit loh. Udah mulai menipis, tapi ada pilihan, Mas ya? Iya, masih ada pilihan. Oke, mantap nih. Burungnya semua sehat ya. Jadi untuknya lagi mencari murai MH non kumbung di sini untuk gudangnya, stok banyak banget. Untuk selengkapnya atau selanjutnya, ekor 19. Ekor 19. Kalau ekor 19 stok tidak terlalu banyak, Mas ya? Iya, Om, tinggal 2 ekor. Soalnya untuk ekor-ekor seperti ini juga sangat sulit ya untuk didapat, Mas ya? Iya, Om. Nah, untuk yang ini harganya berapa ini? Ini kena 1.950, Om. 1.950. Iya. Itu normal berapa normal nih? Normal 21, Om. Normal 21 ya. Iya. Oh, mantap. Stoknya nggak banyak ya. Kisaran ada berapa ekor, Mas? 2, Mas. 2 ekor, Mas. Tinggal 2 ekor lagi ya. Oke, jadi siapa cepat udah dapat nih untuk yang ekor 19. Ini ada yang mau diberangkatin nih atau dikirim-kirim. Ini untuk kirim ke mana nih, Mas? Kembangan. Kembangan. Wah, mantap meluncur ya. Untuk murai apa-apa ini? Itu trotol terah panjang 26 kali 16. Trotol terah panjang 26 kali 16. Iya. Harganya berapa ini? Ya, kalau harga 5.000. Iya, 5.000 ya. Iya. Jadi untuk harganya 5 juta. Untuk ekor yang lumayan fantastis nih, untuk panjang ekornya. Mantap. Ini 2 tempat meluncur. Oke, mantap meluncur ya. Berapa ekor? Ini pendek ke Ciputat. Pendek ke Ciputat, meluncur ya, mantap. Oke, Mas, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, Mas ya. Oke. Ya. Untuk stok murai blorok, nah murai blorok ini tersedia lumayan banyak di MHJR ini. Untuk posisinya, tapi untuk yang saat ini bagian yang betina ini, Mas ya. Iya, Om, betina. Bloroknya seperti ini, ekstrim termasuknya, Mas ya. Ekstrim. Ekstrim. Nah, untuk yang ini harga berapa ini? Ini harga 6.500. 6.500. Untuk ekornya berapa senti kira-kira? Ekornya sih biasa, Om, 12. 12 ya? Iya. Ekornya biasa 12, tapi untuk bloroknya lumayan ekstrim. Iya. Nah, nanti untuk yang lagi mencari posisi murai betina siapa, ini tersedia untuk yang blorok. Nah, untuk yang sebelah sini bagaimana, Mas? Ini pastol jantan, Om. Pastol ini? Iya, pastol jantan. Lepas trotol ya? Saya putih. Iya. Jarang ada apa gimana, Mas? Jarang ada, Om. Jarang ada ya? Langka. Untuk yang pastol saya putih. Ya, ekornya kisaran berapa ekor itu? Berapa senti itu maksudnya? Ekor sekitar 17-an, Om. 117. Ternakan ini mah bukan itu ya? Iya. Bukan yang apa ya? Harga berapa untuk yang? Harga ini 6.000. 6.000. Kalau kayak gini pastol biasanya udah rajin bunyi, Mas. Udah, Om, udah bunyi. Udah rajin bunyi ya? Iya. Ada stok satu ekor, Mas? Iya, Om, tinggal ini, Om. Tinggal ini ya. Jadi siapa cepat enggak dapat.
burung langka nih atau burung jarang ada. Kalau yang sebelah sini bagaimana? Betina siapan Bloro ekstrim. Yang ini juga ekstrim juga ya? Iya. Dari betina siapan Bloroknya. Kalau yang ini ekor berapa nih ekornya nih? Ekor 12-an, Om. 12 ya? Iya. Harganya kasih berapa untuk yang ini? 8.000. 8.000 ya? Iya. Mantap. Nah, ini dia untuk stok dari murai betina yang Blorok yang tersedia di Jonat MHDR. Untuk stok dari barang langka atau burung langka yang Jonat MHDR punya. Murai pastor ekor hitam Blorok pacur putih harga 9 juta penampakannya seperti ini. Wah, mantap banget ya untuk penampakannya. Oh. Burung mah burung jarang ada. Harga 9 juta dari murai pastor ekor hitam Blorok lacur putih seperti ini untuk penampakannya. Stok satu ekor ini, Pak ya? Iya. Stok satu ekor. Kita... Jadi siapa cepat ya dapat barang langka pokoknya. Mantap. Untuk selanjutnya ada murai pasangan. Nah, untuk murai pasangan ini udah pernah produksi belum? Udah produksi. Udah produksi berapa kali? 2-3 kali. 2-3 kali. Ekor yang jantan berapa? Ekor 19. 19 betina? Betina ya maksimal lah. Maksimal ya 12-13 ya. Oh. Udah pernah produksi harganya kasih berapa ini? Harga kasih 5.800. 5.800. Gacorannya betina jantan? Jantan gacor mainnya sujud-sujud. Mainnya gaya sujud maksudnya? Ya, gaya sujud. Lihat itu. Pokoknya mainnya gaya sujud untuk murai yang udah siap ternak, udah pernah produksi 2 kali. Ya. Jadi untuk yang mau produksi atau mau nerusin, ini tersedia ya, Pak ya? Iya, tersedia. Mantap. Ini untuk yang ini udah laku nih, Pak? Udah laku nih. Kita kirim. Jadi ya. Negara Asep ya? Iya. Pak Asep maksudnya? Yang ngirim Asep. Oh, yang ini Mas Asep. Kirain biasa beli nih. Kirain Pak Asep. Yang biasa nganter Asep. Yang biasa nganter Asep ya. Contohnya lah. Contoh. Ini contohnya ya. Ya. Yang mau dikirim ya. Iya. Kalau yang ini bagaimana ini? Maksudnya, Om? Maksudnya udah pernah produksi berapa kali ini gitu? Udah pernah produksi berapa kali sama kayak tadi? Sama lah. Harganya juga sama? Kalau harga kita ini kurang tahu. Oh, kita karena udah langsung dari sana langsung kita packing ini. Oke. Okay. Ini pokoknya buat contoh aja ya. Iya. Oke, okay, mantap kirimnya. Oke, okay. Jatinegara meluncur nih. Iya. Siap. Untuk selanjutnya ada yang trotolan. Ini untuk trotolan, trotolan bagaimana, Mas? Trotolan Tra 26 kali 16, Om. Tra 26 kali 16. Iya. Untuk ring MHJR bagaimana? Ada ring MHJR, ada APDM-nya, Om. Juga ada ya? Ada. Oke, kita lihat nih untuk burungnya nih. Ini untuk burung yang posisinya apa nih, Mas? Untuk yang ini punya MHJR yang... apa bagaimana? Trotolan yang 26 kali 16 ini, Om. 26 kali 16? Iya. Oh, berarti untuk ekornya panjang banget, Mas, ya? Panjang, Om. Untuk terahannya ini ya? Iya. Ini yang posisi yang APBN apa gimana, Mas? Bukan? Ini APBN sama... MHJR, Om. Oh, MPBN sama MHJR untuk ringnya ya? Iya. Oh, harganya kasih berapa nih, Mas? Harganya kasih 5.000. 5 juta ya? Iya. Oh, mantap, soalnya juga untuk terahannya, ekornya clever banget, Mas ya. Berbeda ini ya. Kalau indukannya itu prestasi apa nggak sih? Prestasi, Om. Prestasian? Iya. Oh, indukan prestasi. Untuk stok berapa ekor yang kayak gini? Yang kayak gini stok tinggal 2 ekor, Om. Tinggal 2 ekoran? Iya. Oke, okay, tinggal 2 ekor. Nggak banyak ya untuk burung mahal seperti ini. Ini dia untuk silsilahnya. Anakan jantan Tra 26 kali 16 5 juta. Nah, untuk ini yang trotolan biasa ya untuk ring-ring dari Jonat MHJR harganya 1.900. Kita lihat untuk penampakan burungnya ini. Seperti ini. Kalau ini ekornya untuk indukan ekor berapa ini, Mas? Ini indukan ekor 21 kali 13, Om. 21 kali 13 ya. Ya. Nah, untuk MHJR sendiri posisinya ini untuk indukannya prestasi apa enggak? Prestasi, Om. Prestasi juga? Iya. Oke, berarti untuk pilihannya yang prestasian, Mas ya? Iya, Om. Dari ternakannya ya? Iya. Oke, mantap nih. Stoknya kalau kayak gini enggak habis-habis, Mas ya? Masih ada sekitar 5 lagi, Om. 5 lagi ya? Iya. Kisaran 5 ekoran ya. Dari yang trotolan punya MHJR maksudnya, ya. Untuk yang trotolan pribadi dari ternakan. Ada juga yang terah dari anak dari yang indukan 24 kali 14 cm nih. Harganya udah ketahuan ya, 3.300. Nih untuk penampakan dari burungnya. Seperti ini. Penampakan dari burung ini stok ada berapa ekor, Mas? Ini
Stok mah tinggal ini om. Tinggal ini ya? Iya. Tinggal satu ekor ya? Oke, harganya udah tahu ya, 3.300.000. Dan untuk perahnya prestasi apa enggak ini? Prestasi om. Prestasi juga ya? Iya. Wah, mantap banget. Stok nggak banyak untuk yang ini. Tinggal siapa cepat ya dapat aja nih, tinggal satu ekor. Untuk yang udah siapan dari betina buat ternakan ya. Nih udah ketahuan ya, harga 1.500.000 untuk yang ini. Kalau ekornya kisaran berapa ini mas untuk yang ini? Ini sekitar 12 mau 13 om. Kisaran 12 ke 13 ya? Iya. Dari betina posisinya yang udah siap ternak ini ya? Iya. Mantap. Ini kalau kayak gini mah banyak mas ya? Banyak kok. Ini tinggal 3 ekor om. Oh, tinggal 3 ekor? Iya. Oh, tinggal 3 ekor ya. Cantik banget lah pokoknya. Nanti untuk kamu ternak-ternak bisa dipantau nih dari murai betina. Nah untuk yang ini udah real 13 cm. Untuk harganya juga berbeda ya, 1.600.000 untuk yang betinanya. Seperti ini untuk penampakan nih. Nah ini untuk penampakannya cantik ya, ekor panjang. Nah untuknya lagi mencari atau mau ternak-ternak dari murai, ini tersedia untuk betina. Ekor juga lumayan panjang. Ada betina siapan blorok nih, 3.200.000 kita lihat untuk penampakan nih. Nah seperti ini untuk penampakannya. Blorok mas ya, tapi untuk bloroknya seperti ini. Lumayan ekstrim ya, adanya di bagian area kepala. Terus untuk ekornya kisaran berapa nih mas? Ekornya ini kayaknya rada pendek mas ya. Pendek mah, iya om. Iya ekor-ekor pendek ini. Kisaran 12-an mas ya. Iya. Kisaran ekor 12 kayaknya nih. Nah untuknya lagi mencari yang blorok ekstrim juga tersedia mas ya. Aduh. Ini dia untuk stoknya. Untuk blorok yang bagian punggung untuk yang ini ya. Tapi untuk harganya dikasih sama 3.200.000. Ada yang lebih panjang lagi untuk ekornya dari betina siapan, 14,5 cm. Harga juga berbeda ya, 4.500.000. Kita lihat nih untuk penampakannya dari murai. Ini dia seperti ini ya untuk penampakannya. Ekornya panjang, kisaran 14,5 cm. Lebih mantap lagi ini buat ternak-ternak untuk yang betina. Ini untuk yang ini bagian betina yang anakan. Betina anakan berarti masih trotolan mas? Iya om. Masih trotolan nih. Tapi baru, udah pastol ya termasuknya ya? Pastol ya. Pastol. Harganya dikasih 1.000.000. Kalau ini stoknya bagaimana mas? Ini tinggal ini om, tinggal satu. Iya. Tinggal satu ekor ya. Untuk ekoran kisaran 12-an kayaknya. Iya, 12-an. Kisaran 12-an. Nah, ini tersedia untuk yang pastol dari betina. Untuk yang ini yang terah blorok dari betina yang masih muda maksudnya ya. Iya. Nih, harga 1.900.000. Seperti ini untuk penampakan. Tapi bondol, Mas. Iya, om. Bondol ya? Iya. Lagi dokor apa gimana, Mas? Enggak rapi untuk ekornya ya. Itu lagi dokor om. Lagi dokor ya? Iya. Ini juga ada mas untuk persediaan bagian bawah. Iya ada. Nih, sama ya harga 1.900.000 nih. Ini seperti ini. Ini udah lumayan nunggu ekor, lumayan rapi ini. Stoknya ini posisinya masih lumayan ada ya mas ya? Ada tiga. Ini ada tiga ekor nih sampai ke bawah. Nih seperti ini. Untuk yang terah blorok ini. Dari bagian sebelah sini ada ekor-ekor pendek untuk murai MH nih mas. Iya om. Untuk harganya berapa ini mas? Harganya yang pendek 1.150.000 om. 1.150.000 body big semua ya? Iya. Jadi untuk posisi yang body medium belum tersedia mas? Belum tersedia om. Belum tersedia. Nah untuk posisinya bagiannya yang besar semua untuk bodinya. Iya. Nih untuk penampakan sebelah sini. Stoknya ekor pendek berapa ekor mas kira-kira? Masih lumayan banyak om. Kalau ini mas masih banyak ya? Iya. Oke. Untuk stok kamar atau kos-kosan dari cucak cungkok. Cucak cungkok ini posisi bagian yang jantan. Stoknya kisaran ada berapa ekor ini mas? Sekitar 26-an ini om. Masih lumayan banyak ya? Iya. Sampai 26 ekor dari burung cucak cungkok. Banyak kan mengurus apa gimana mas? Mengurus om. Mengurus-mengurus ya? Iya. Jantan. Ini jadi, untuk pantauannya udah pantau bunyi apa belum ini mas? Udah om, udah pada bunyi. Udah pada bunyi ini? Iya. Harganya dikasih berapa untuk yang jantan kayak gini? Kena 2 juta om. 2 juta ya? Iya. Ini udah pada pantau bunyi untuk burung dari cucak cungkok. Tersedia juga masih banyak untuk pilihan. Kalau kayak gini makannya apa? Buah-buahan ya? Iya om, pisang. Ini ada yang masih trotolan apa gimana mas? Iya om, ini masih ada yang trotolan. Ada ya. Kalau kayak gini ada potongan harga apa gimana mas?
Sama aja sih Om. Sama ya. Iya. Ini untuk harga 2 juta. Ini nanti untuk yang lagi mencari tetap jumbo juga tersedia banyak. Untuk yang betina ada apa enggak ini? Betina enggak ada Om. Oh, lagi kosong ya? Iya. Oke. Dari kamar Poksei Hongkong. Poksei Hongkong ini pipi putih. Kalau pipi hitam ada Mas? Enggak ada Om, lagi kosong. Lagi kosong ya? Iya. Adanya pipi putih. Nah, untuk pipi putih ini posisi bagian jantan apa betina ini? Ini jantan Om. Jantan? Iya. Berarti udah pantauan bunyi ini? Udah pantauan bunyi ya. Untuk harganya berapa Mas? Untuk harganya 2.200.000 Om. 2.200.000. Iya. Untuk stok kisaran berapa ekor ini Mas? Stok masih banyak lagi Om. Masih banyak ya? Iya. Ini kemarin turunnya berapa ekor kira-kira tuh banyak banget ini? Turunnya kemarin 40 ekor Om. Kisaran 40 ekor ya? Iya. Wah banyak banget pokoknya dari burung pakai Hongkong nih. Untuk yang bagian betina ada ini? Ada Om ini. Ada ya. Ini dia untuk posisi bagian yang betina ini Mas ya? Iya Om. Nah untuk yang betina harganya dikasih berapa ini? Itu tanya bos aja Om. Tanya bos ya? Iya. Jadi belum dikasih tahu harganya gimana Mas? Belum. Belum ya? Oke. Dari Poksei yang betina ini belum dikasih tahu untuk harganya. Nah untuk yang pengen harga dari ini nanti ada kontak WA di atas video untuk menanyakan ya bagian Poksei Hongkong yang betina. Soalnya belum dikasih harga dari Poksei Hongkongnya. Ada juga pantauan dari burung Robin. Untuk Robin ini pantauannya pilihan jantan apa betina Mas? Jantan Om. Jantan ya, harga ya. Kelihatan ya 1.200.000 1.200.000 posisi pilihan jantan. Udah makan pur ini? Ini mau masih ini Om. Semi? Semi. Semi ya? Iya. Pantauan jantan harga 1.200.000. Stok berapa ini? Stok tinggal 2 ekor Om. Tinggal 2 ekor ya? Iya. Oke, stoknya tinggal 2 ekor. Jadi untuk yang sedang mencari burung Robin ini tersedia. Positif jantan ini. Ada juga dari burung Wambi Mini. Wambi Mini ini Teomi apa gimana? Oh, Yom, ya. Teomi. Teomi ya? Iya. Teomi yang dari mana? Dari Cina ya? Iya Om. Teomi dari Cina atau Wambi Mini. Ada stok berapa ekor untuk yang ini Mas? Stok tinggal 8 ekor Om. 8 ekor? Iya. 8 ekor untuk 1 ekor berapa ini? 1 ekor kena 1.900.000 1 ekor 1.900.000? Iya. Kalau kayak gini pantauan jantan apa bagaimana? Ini jantan Om. Yang jantan? Iya. Oke. Kayaknya lagi pada bondolan apa gimana Mas? Iya Om, pada bondolan. Lagi bondol dokter ya? Lagi dorong itu Om. Dorong ekor halus ya? Iya. Oke, yang mulus ada? Yang mulus ada. Ini untuk posisi bagian yang mulus. Kalau yang mulus harga sama Mas? Harga sama Om. Ini emang ekornya nggak bisa panjang Masnya segini Mas ya? Iya. Oke, sampai itu dulu yang bisa dipantau dari Zona TMHJR. Di sini sangat banyak banget ya. Ada promo khusus dari Murai Muda Hutan yang bodi besar. Dan untuk burung-burung imporan, burung-burung posisinya yang burung langka seperti burung mewah dari Blorok juga tersedia. Silahkan dipantau merapat ke kios. Dan ini untuk Pak Uban-nya. Terima kasih banyak Pak Uban-nya. Ya, ya. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Uban. Oke, amin, amin. Untuk Zona TMHJR, mudah-mudahan kedepannya makin sukses nih. Amin, amin, amin. Makin banyak pembelinya ya. Pokoknya. Yang penting jaga kualitas, jaga harga, jaga kepercayaan Pak Uban-nya. Ya, oke. Okay. Mantap. Oke Pak Uban, terima kasih. Ya. Oke, sobat itu dulu yang bisa disimak dari Zona TMHJR. Nah, kita coba keluar ya. Ini ada teman-teman kita.